memang dulu saya di sini juga lama, Pak Menteri. Lumayan dari Kasatlak Prima dulu masih ada, saya di Stafsus juga. Jadi sedikitnya saya pernah sekolah, saya pernah belajar di sini. Dan di sini juga di meja ini kawan-kawan semua. Jadi saya diingatkan Pak Menteri, saya kembali lagi ke sini. Hati-hati ya. Yang pasti saya akan mengikuti arahan Pak Menteri di sini. Insya Allah dengan kedatangan sini, di sini saya ini, dengan apa yang sudah dikerjakan Pak Menteri 1,5 tahun, saya bisa membantu beliau, saya bisa membesarkan Kemenpora ini lewat prestasi olahraga. Yang kemarin juga sama, saya diingatkan Bapak Presiden Pak Prabowo bahwa beliau di 2028 nanti ingin Olimpiade ini lebih daripada 2 medali emas. Jadi insya Allah dari sekarang kita gak hanya memikirkan 1 tahun, 2 tahun, tapi kita harus langsung memikirkan jangka panjang sampai 2028 nanti. Sebelum itu memang ada SEA Games, Asian Games, tapi kita harus pilih-pilih juga prioritas yang mana yang harus kita jalankan. Karena kalau dikejar semua, saya rasa kita nggak akan mampu. Tapi goal besarnya yang ditekankan Bapak Presiden itu adalah Olimpiade 2028. Jadi insya Allah dengan adanya di sini wamen yang baru dan baru pertama kali, insya Allah, dan saya ingin kerjasama yang lebih baik lagi ke depannya. Dan saya juga ingin lebih terukur lagi, karena saya juga di sini dulu yang saya tadi bilang itu ada di Satlak Prima dan di Stafsus. Jadi seenggaknya saya tahu, saya memahami tentang olahraga, dan saya juga tahu gimana cara untuk mengelola cabang olahraga. Dan ada pesan juga dari Bapak Presiden kita, ada beberapa cabang olahraga yang dualisme, segera caranya gimana kita selesaikan dengan baik, karena ujung-ujungnya kasihan itu atlet. Kalau mengurus itu kan cuma 1 periode, 2 periode maksimal, tapi atlet itu jangka panjang. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu-ibu, Pak Menteri, terima kasih izinkan saya bergabung semuanya, izinkan juga saya bisa bekerja sama di sini semua. Mudah-mudahan olahraga ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.